turnamen bola kasti kuning angka 1 2019, saya nyatakan resmi dibuka. Bupati Sambas, Haji Adbarumin Suhaili mengajak masyarakat Kabupaten Sambas untuk mengangkat kembali permainan tradisional. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas saat membuka pertandingan Kasti Puringan Cup Minggu 17 Maret 2019 di Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat. Kedatangan Bupati Sambas beserta Forkopimcam Kecamatan Teluk Keramat didampingi Harsono, Kepala Desa Puringan, disambut meriah masyarakat Desa Puringan, tokoh masyarakat, dan peserta pertandingan bola kasti yang diikuti kaum perempuan Kecamatan Teluk Keramat. Bupati Sambas dalam sambutannya mengapresiasi pertandingan Kasti Puringan Cup yang diikuti kaum perempuan ini. Dia berharap melalui pertandingan kasti yang pertama kali digelar di Desa Puringan ini dapat mengangkat kembali olahraga yang merupakan permainan rakyat. Pada hari ini kita bersama-sama hadir di lapangan untuk bersama-sama mengikuti pertandingan bola kasti Puringan Cup yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan buat kita semua. Mudah-mudahan ini akan membahagiakan dan menghibur kita semua. Olahraga merupakan salah satu upaya menyehatkan tubuh. Selain itu, pertandingan ini merupakan ajang silaturahmi sehingga dapat menjadi momentum bagi peserta untuk mencari teman. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas meminta kepada para peserta untuk menjaga sportivitas dalam berolahraga serta dapat menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung. Penting adalah bahwa olahraga ini akan menyehatkan kita semua. Semua pemainnya kelihatan sehat-sehat, keluar kecuali yang sakit. Semua pemain juga luar biasa sehat-sehat, apalagi yang depan gemuk-gemuk. Nah, ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini membuat kita sehat semua. Saya berharap event ini adalah event untuk kita mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari kawan sebanyak-banyaknya, mencari sahabat sebaik-baiknya dengan siapa saja. Jangan sekali-kali kita mencari lawan, jangan sekali-kali kita mencari musuh. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Oleh karena itu, keramaian-keramaian seperti ini dalam rangka kita untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Jaga sportivitas, jaga kekompakan, jaga keakraban, dan jaga saling hormat menghormati di antara kita, serta cinta dan kasih sayang di antara sesama. Kita adalah Indonesia, kita adalah Kalimantan Barat, kita adalah Sambas. Usai membuka secara resmi pertandingan Kasti Puringan Cup tahun 2019, Bupati Sambas Adbarumin Suhaili melakukan pemukulan perdana bola kasti yang dilemparkan Kepala Desa Puringan Harsono di lapangan sepak bola Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat. Tampak undangan yang hadir dan peserta menyaksikan dengan antusias saat Bupati Sambas memukul bola kasti ke arah peserta pertandingan yang sudah berada di tengah lapangan. Siap, 1, 2, 3. CSM TV Madah Kanye.